Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi seperti biasa, sesuai standar kita, kita memastikan dulu keadaannya aman dan siap pakai sebelum dikirim. Oke, kali ini ada gitar Fender, ini player series Mexico. Yes, ini ada Fender Telecaster player series Mexico. Ini udah laku ke Mas Didi yang ada di Kerawang. Jadi Mas Didi minta khusus dibuat eksklusif konten. Iya, karena udah lama juga ya gua nggak bikin eksklusif konten. Kali ini ada Fender Mexico player series tahun 2019. Ini warnanya biru. Birunya cakep, metalik gitu. Kondisinya like new atau seperti baru. Udah di setting, udah digantiin senar baru, dan ini mau digojekin ya. Tapi sebelum kita kirim, kita pastiin aman dan siap pakai dulu. Karena lo nggak kayak beli kucing dalam karung lah gitu. Gue punya kalimat seperti itu. Jadi gitar-gitar yang lo beli ya kayak gini gitu kondisinya. Suaranya aman banget dan siap pakai. Jadi buat teman-teman yang mau beli gitar, jangan ragu, langsung aja ke Bang Bong Musik Bekasi. Itu nama Instagramnya ya, Bang Bong Musik Bekasi. Ada notif, oke? Ini sound cleannya seperti ini. Thank you.
video kali ini gue pakai si ampli HK Attack 50. Jadi baik sound clean-nya dan sound drive-nya gue ambil langsung dari ampli aja. Dan gue todong ya, gue todong pakai mic ini sih. Sebenarnya pakai mic sejuta umat sih. Gue todong, kali ini gue todong pakai mic ini. Langsung gue kirim ke Focusrite sound card-nya. Dan gue pakai si Ableton untuk DAW-nya ya, atau aplikasi untuk merekam suaranya. Oke, okay, thank you sekali lagi untuk Mas Didi yang udah beli gitar Fender Mexico Player Series ini nih. Thank you sekali lagi. Dan buat teman-teman yang mau request, "Bang, reviewin gitar apa gitu, ampli atau pedal atau apapun itu yang berhubungan sama gitar," silakan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian, dan nantikan video-video selanjutnya, bro. Thank you sekali lagi untuk Mas Didi di Kerawang.